Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakapolri Iwasum, Sekjen Pejabat Utama Mabes Polri, rekan-rekan pemimpin redaksi dari berbagai media, para rekan-rekan wartawan, serta pemirsa di mana itu berada, juga Pak Amar, setiap jauh-jauh dari Medan, terima kasih datang. Saya pertama-tama terima kasih kepada rekan-rekan media yang menyempatkan waktu di tengah-tengah pemberitahuan yang short notice yang tadi pagi sudah diputuskan untuk acara ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kadif Humas yang telah men-setting acara ini, juga kepada Ibu Speaker Lapang yang tadi sudah menyampaikan dan analisis di sosial media. Saya nggak pesan dulu ya. Jadi semua katanya berdasarkan fakta yang objektif. Terima kasih banyak. Ini memberikan kebahagiaan dari kami dan dengan Polri. Apalagi ada beberapa surprise yang kami terima. Di antaranya beberapa hari yang lalu ada slide dari Polri terkait lambang hari ini. Saya juga baru mendapat informasi tadi. Belum pernah saya ikut sebelumnya. Survei dari Kompas beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan tentang masalah kinerja yang pemerintah di antara masalah penegakan hukum yang relatif membaik penegakan hukum, dan salah satu komponen penegakan hukum itu adalah Polri, di mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri sebanyak 71,7%. Ini itu sangat membanggakan bagi kami dari jajaran kepolisian dan sekaligus untuk menjadi bahan aneh bagi Polri. Kemudian surprise yang lain, saya kira kita memang sudah melaksanakan Natal dan berlangsung hingga hari ini cukup baik. Tidak ada insiden-insiden yang terlalu signifikan yang berhubungan dengan masalah intoleransi. Namun memang ada satu kasus yang kemudian menunjukkan kita semua. Kemarin kita mendapat laporan tentang insiden yang ada di Pulau Mas yang menyebabkan 11 korban, diantaranya 6 meninggal dunia dan 5 alhamdulillah masih selamat. Tapi saya mau apresiasi kerja keras dari jajaran Polda Metro Jaya didukung dari Mabes Polri, karena tadi beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu kita sudah dapat informasi dari Polda Metro Jaya dari empat pelaku, dua pelaku sudah tertangkap oleh Polda Metro Jaya. Kok gak tepuk tangannya ya? Dua tertangkap ya, dan satu diantaranya lapor dari Kapolda tadi karena melawan tertembak kemudian kehabisan darah ya, mendengar informasi satu meninggal dunia, satunya di selamat, yang satu bernama Ramlan Butar-Butar, yang kedua adalah Erick Kemorang. Tadi di media sudah saya sudah diekspos juga, belum resmi. Nanti detailnya saya kira Bapak Kapolda Metro Jaya yang akan menjelaskan. Tapi intinya saya menghargai kecepatan langkah dari teman-teman Polda Metro Jaya, karena ini kasus yang menghentakkan kita di tengah suasana ibadah Natal. Meskipun kasusnya adalah kasus mungkin yang common crime, kejahatan biasa, perampokan, tapi jumlah korban yang cukup besar, 6 orang meninggal, itu menghentak kita. Tapi kesigapan dari Polda Metro Jaya hanya dalam waktu satu hari bisa mengungkap, saya anggap luar biasa. Kenapa? Karena berangkat dari zero, bukan tertangkap tangan, tapi murni dari pengembangan kemampuan mengolah tempat kejadian perkara.
kemudian kita juga melihat mereka berhasil untuk menarik, meretrieve data dari CCTV dan lain-lain, ini juga luar biasa. Dan ini saya kira menjadi wake up call juga bagi kita. Dulu kasus Tamrin, Bom Tamrin, kemudian kasus yang ini, itu banyak yang terungkap dengan adanya CCTV. Ini saya kira menjadi warning kita ke depan 2017. Salah satunya lah yang harus kita perkuat digital security. Digital security. Ada 4 macam security yang dinilai menurut kriteria internasional dalam mengamati security suatu tempat atau daerah atau negara. Yang pertama disebut personal security, yaitu kecilnya angka gangguan kamtipmas umum, kejahatan umum seperti kejahatan jalanan, copet, jangkrik, dianggap rendah. Yang kedua adalah namanya infrastructure security, yaitu yang berhubungan dengan infrastruktur yang ada, jalan, gedung, dan lain-lain. Yang ketiga adalah health security, yaitu keadaannya keamanan untuk kesehatan masyarakat. Tidak adanya kasus-kasus misalnya makanan yang palsu, adanya fasilitas untuk berolahraga, itu namanya health security. Yang terakhir adalah digital security, yaitu adanya pengamanan digital, sistem panggilan emergency call, sistem CCTV kota. Nah ini yang perlu kita tingkatkan. Kasus yang kemarin Pulau Mas, salah satu terbantu dengan adanya sistem CCTV ada di dimiliki pribadi oleh korban. Nah, ini mengingatkan kita perlu adanya digital security yang lebih ditingkatkan. Baik, rekan-rekan, saya ucapkan selamat Natal bagi saudara-saudara kita umat Kristiani tahun 2016. Kemudian selamat menyambut tahun baru yang sebentar lagi, 2017. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak sehingga di tahun 2016 Kamtipmas Negara Kesatuan Indonesia relatif aman, terkendali. Di awal pada saat saya dilantik tanggal 13 Juli 2016 saya membuat kebijakan yang disebut dengan promoter, yaitu yang kuncinya adalah ingin membangun, meningkatkan kepercayaan publik. Profesional, modern, dan terpercaya. Terpercayalah menjadi final outcome, tujuan akhir. Karena di negara demokrasi tidak mungkin elemen-elemen negara, baik pemerintah maupun masyarakat, bisa survive tanpa adanya kepercayaan publik. Dan kita tempuh melalui peningkatan profesionalisme dan modernisasi di era digital ini. Nah, kemudian dari promotor ini ada 10 aksi prioritas yang sudah kita tangankan, di antaranya pembuatan pemantapan reformasi internal, layanan publik yang berbasis IT, penanganan kelompok radikal termasuk di antaranya kelompok Santoso, peningkatan kesejahteraan anggota, dan seterusnya. Juga ada 8 quick wins. Ada 8 quick wins yang sudah kita lakukan. Quick win ini sifatnya artinya, ini kalau kita lakukan akan cepat untuk mendongkrak kepercayaan publik. Yang tadinya masalah rekrutmen terbuka, kemudian pembentukan tim internal anti korupsi dan lain-lain. Nah, program prioritas yang 10 tadi ini tidak terputus dengan program yang sudah dicanangkan oleh Kapolri sebelumnya. Karena semua Kapolri tidak boleh keluar dari rencana strategis 20 tahunan yang disebut Renstra, dan tidak boleh keluar dari rencana untuk 5 tahunan. Kita memiliki Grand Strategi 20 tahun
dan rencana strategi 5 tahunan. Oleh karena itu, semua Kapolri tidak boleh keluar dari grand strategi 20 tahun dan rencana strategi 5 tahunan.